Yo, halo para penggemar Gunung Kembar Riasa Gremory. Balik lagi sama Uri Wadbin yang paling ganteng, paling kece seantero alam gaib ya guys ya. Oke, langsung saja kali ini gua mau ngasih informasi game ya. Nama gamenya Into the Void ya guys ya. Oke, jadi ini game apaan bang? Jadi ini game itu game TPS RPG ya, alias first person shooter RPG. Dan ya, buat kalian yang kenal dengan game Snowbreak mungkin ya, ya itu untuk gameplaynya yang mirip-mirip seperti itu guys. Cuma ini game ada fitur jumpnya ya, fitur lompatnya. Jadi kata orang-orang mah ya, ini game Snowbreak cuma dengan fitur lompat ya. Dan ya, ini game lumayan keren juga ya, banyak juga karakternya. Kalian bisa menggunakan sebanyak 3 karakter di sini ya guys ya. Dan by the way, ini game tersedia di pacar colongan dan juga Android ya guys ya. Dan untuk gameplay yang disajikan ini dari PC ya, untuk versi PC-nya, untuk Android-nya nggak jauh beda kok ya guys ya, cuma beda analog doang ya, ada analognya sama tombol-tombolnya doang ya. Tapi overall untuk grafis dan lain sebagainya itu sama guys. Untuk size-nya saat ini itu sekitar 4,6 GB-an saja guys ya. Ya lumayan ringan sih ya, lumayan kecil juga kalau untuk grafis yang lumayan edan bebeledagan ini coy. Pokoknya ini game lumayan keren juga sih ya guys ya. Dan ini game sebenarnya untuk hari ini itu sedang melakukan taplos beta ya. Cuma pas gua download kemarin itu udah telat coy ya, jadi linknya udah hilang dari peradaban cuy, jadi nggak bisa download. Gua telat beberapa detik doang anjir. Untuk tampilan grafis seperti yang kalian lihat ya, ini keren. Untuk gameplaynya juga ini lebih kompleks, lebih hard ya menurut gua, jadi nggak main asal tembak doang ya, nggak kayak Snowbreak kan gua rasa agak sedikit lebih kurang menantang ya. Kalau ini gua rasa menantang banget ya, karena skillnya juga, untuk skillnya ya berbeda-beda juga, tentu aja ada ultimate-nya juga ya guys ya. Dan ya, ini game overall sih keren, gua tunggu-tunggu banget. Untuk spesifikasi minimalnya gua belum tahu ya guys ya, ini berapa ya. Ya kalau dilihat-lihat sih ya mungkin minimal Snapdragon 700-an ya, untuk versi lancar ya, untuk versi low-nya ya biasa ya. Sebelum HP meledak gua cobain gamenya coy anjir ya, intinya gitu untuk apa namanya, motivasi gua begitu cuy. Selama bisa di download, bisa diinstal, bisa dimainkan, yang nge-lag dikit kagak ngaruh gitu cuy ya. Itu dia prinsip Korewa sih ya guys ya. Ya untuk bahasanya sayang banget masih bahasa Cina ya, dan untuk developernya bahasa Cina juga cuy. Dan kalau diartiin ke Inggris atau Indonesia itu pohon apalah itu, pokoknya pohon kacauan atau apa itu, artinya agak lumayan absurd juga coy ya. Dan untuk loginnya pakai QQ, WeChat dan juga tentu aja ID China ya. Itu aja guys, thank you udah nonton, sampai jumpa di next video.